Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Bunda Yunidanya. Apa kabarnya teman-teman yang bunda-bunda semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah hari ini bisa upload video baru lagi nih teman-teman. Ini kegiatan bunda di pagi hari ini, pasunya lagi mau goes di sekitar jam 6 ya teman-teman. Ini pasunya biasa goesnya dekat rumah itu teman-teman, ada di ini, ada lapangan. Cuma beberapa menit aja ke sana udah nyampe. Alhamdulillah pasunya udah sehat lagi teman-teman. Kemarin sempat beberapa hari rawat inap di rumah sakit ya. Alhamdulillah udah sehat. Semoga sehat selalu buat pasu. Ini bundanya mau geser-geser perabotan di area dapurnya nih teman-teman. Nah, itu nanti pohon artificial yang di sudut ini bunda geser. Rencananya mau bunda tukar sama showcase yang tadi teman-teman. Udah bosan juga ya. Itu biasa bundanya memang gitu, kalau udah bosan geser lagi. Nah ini bunda taruh dulu lampion lampunya. Ini lampion ini dari bambu teman-teman. Itu sebenarnya bukan lampion. Itu kalau orang Banjar bilangnya itu keramba iwak. Itu perangkap ikan teman-teman. Cuma bunda jadikan buat ini, buat lampion aja. Nah ini mau bunda geser dulu. Ini yang bunda geser, ini tuker tempat aja sih teman-teman. Ini bunda geser dulu pohon artificialnya. Ini kebetulan pohon artificial ini bunda bikin sendiri teman-teman. Kalau bikin sendiri kan murah meriah ya. Itu kemarin beli daunnya tuh nggak nyampe 100.000 loh. Nah ini terus dahan kayunya itu bunda ngambil di belakang rumah. Jadi ya itu hemat, hemat budget ya kan teman-teman. Nah, bunda geser lagi yang satunya. Ini bunda taruh di sini. Rubah suasana aja teman-teman. Biar nggak jenuh, nggak bosan ya. Soalnya emak-emak kan di rumah terus ya, apalagi di dapur. Ini bunda bersihkan dulu lantainya. Ini disapu dulu teman-teman. Soalnya lumayan kotor ya. Banyak debunya soalnya. Nah itu kan kelihatan ya. Kotor banget teman-teman. Sebenarnya ini videonya sambungan yang video kemarin, berhubung kepanjangan durasinya makanya bunda jadikan dua ini teman-teman. Nah ini bunda bersihkan dulu, dipel dulu lantainya biar bersih, nanti baru showcase ditaruh di sini di sudut. Bundanya memang gitu teman-teman, suka geser-geser perabotan biar nggak jenuh aja, nggak suntuk ya kan. Rubah suasana walaupun cuma itu geser-geser aja. Alhamdulillah bisa tambah ini semangatnya beraktivitas di dapur teman-teman. Ini udah taruh dulu. Ini tempat roti belum sempat nyuci itu teman-teman, makanya kayaknya kotor ya. Ini bunda geser dulu showcase-nya. Ini bundanya geser sendirian aja soalnya itu pakai roda ya, jadi agak ringan aja teman-teman, tinggal dorong. Nah itu di dalam showcase itu bunda fungsikan tuh tempatnya. Biasa kan itu ya, biasa buat ini naro ini minuman biar dingin, tapi itu bunda alih fungsikan buat naro itu teman-teman, kayak teh, kopi, gula, stoknya bunda taruh di situ aja. Nah ini pohon artificial yang satunya bunda taruh dekat jendela ini teman-teman, yang lumayan agak ada debunya juga itu belum dibersihkan. Ini pas bunganya bunda taruh di atas sini, di atas showcase-nya lagi dikembalikan. Nah itu ranting-rantingnya udah ngambil di belakang rumah itu teman-teman, ranting kering. Memanfaatkan ini bahannya ada di sekitar rumah aja itu teman-teman. Nah, ini bunda taruh lagi di sini. Ini nanti bunda taruh daun pakis artificialnya teman-teman, bunda taruh di sini. Nah itu lumayan ya, lumayan rubah suasana nih teman-teman. Udah selesai. Nah ini hasilnya teman-teman,
lumayan ada perubahan, agak luas kayaknya sedikit. Habis showcase-nya dipindah. Nah, ini pohon yang tadi di ruang makan yang di sudut, Bunda pindah ke sini. Lumayan. Alhamdulillah dapurnya udah bersih juga, sekalian dibersihkan tadi teman-teman. Nah, ini pasunya lagi bantuin ngelap ini daun-daun artificial yang di ruang TV ini teman-teman, soalnya banyak debunya. Makanya pasunya inisiatif bersihkan, mau bantuin bundanya. Ini pakai kain basah, jadi ngelapnya satu persatu teman-teman, biar hilang debunya. Terima kasih buat pasu yang udah mau bantuin bundanya. Lumayan banyak ini debunya, makanya harus satu-satu dibersihkannya. Itu kain lapnya sampai hitam teman-teman, hitam karena debu. Air di embernya juga hitam. Ini udah siang teman-teman, nih bundanya lanjut nyiapin makan siang. Ini waktu masaknya nggak bunda record ya teman-teman, soalnya udah keburu siang. Itu tadi ada tumis bok choy bawang putih, ada sambal terasi, itu tadi ada ikan cepa goreng sama otak-otak ikan tenggiri itu teman-teman. Ada ini dada ayam tepung yang bunda geprek. Ini sayur favorit juga ini teman-teman, bok choy bawang putih, lumayan enak apalagi pas lapar ya. Ini pas lapar teman-teman, udah capek geser-geser jadinya lapar. Udah paling suka ini kalau pok choy tumis bawang putih. Ini kalau di tempat bunda lumayan mahal satu ikatnya teman-teman, pok choynya kadang-kadang 12.000, murah paling murah ya itu 10.000. kalau satu ikat itu isinya cuma 4 aja teman-teman, sedikit ya. Lagian kadang-kadang aja ada, nggak mesti tiap hari ada di pasar itu pok choy. Nah, ini otak-otak ikan tenggiri, otak-otak goreng nih teman-teman. Itu isinya ikan tenggiri sama kelapa. Kalau bikin otak-otak ikan itu kelapanya yang agak muda teman-teman, tambah enak. Ini sambelnya, ini sambel nggak terlalu pedas, cuma pakai 4 biji cabe aja. Yang merah itu tomat tuh teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum, sampai jumpa lagi. Bye.